unggah potret bersama Tisa Biani. Dul Jailani singgung soal musik project. Dul Jailani sukses membuat jagat maya heboh usai mengunggah foto terbaru di laman Instagram miliknya. Ya, putra bungsu mantan pasangan Maya Estianti dan Ahmad Dhani itu mengunggah potretnya bersama Tisa Biani. Keduanya sedang duduk bersebelahan di sofa dan kompak memegang gitar. Dul lantas bertanya soal nama proyek musik bila dirinya berkolaborasi dengan Tisa Biani. Wow, she's so grand. Kalau bikin proyek musik apa ya namanya? Silakan usul. Hashtag 90s forever. Tulis Dul Jailani dalam keterangan fotonya. Dikutip pada Selasa 9 Juni. Postingan Dul ini sontak menuai beragam reaksi dari warganet. Mereka mengharapkan Dul dan Tisa benar-benar menghasilkan karya kolaborasi. Gak sabar sama kolaborasi kalian, ujar Widya. Gak usah pakai nama collab, langsung aja Dul Jailani featuring Tisa Biani. Ujar pejat, gimana pas nyanyi ya? Semoga ada lagu duet beneran, gak cuma cover, ucap Jailani. Sementara, komentar komika Kiki Syamputri juga sempat mencuri perhatian. Kiki mengaku cemburu melihat potret kebersamaan Dul dan Tisa. Kiki Syamputri sendiri menuai sorotan publik usai mengunggah video romantis bersama banyak seleb tampan. Dari Reza Radian, Boy William, Iqbal Ramadan, serta Dul Jailani sendiri. Aku cemburu, tulis Kiki. Kau tetap bunga desaku, bebe. Tul balas Dul Jailani. Melihat interaksi Dul dan Kiki ini, warganet pun ramai meninggalkan komentar kocak. Ketahui, postingan foto tersebut merupakan behind the skin dari kehadiran Tisa Biani dalam vlog terbaru Dul bertajuk Semalam Bersama Tisa Biani. Dalam video berdurasi 7 menit 11 detik itu, Dul bertanya soal selera musik, kecintaan pada dunia akting dan musik. Wanita yang langka zaman sekarang karena selera musiknya dia keren-keren. Dia sukanya Red Hot Chili Peppers, ujar Dul. Kok bisa kamu suka sama genre-genre klasik itu? Kenapa? Tanyanya. Mungkin kita sama ya Dul, karena kita dituntun bergaul dengan kakak-kakak, om-om, tante-tante. Ya mungkin orang-orang yang lebih tua dari usia kita. Mungkin karena aku suka gabung dengan orang yang lebih tua, jadi dari cara berpikir atau selera musik bisa terpengaruh, jelas Tisa. Tapi menurut aku, selera musik tidak tergantung pada berapa umur kita, jelasnya. Selera itu masing-masing, imbuh Dul. Pada akhir video, Dul dan Tisa terlihat membawakan sebuah lagu. Dul bermain drum, sementara Tisa menyanyi seraya memainkan gitarnya.